Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Kuri Bajaj. Kali ini Mas Kuri Bajaj ada di Jalan Benda Petobogan, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, sahabat. Jadi Mas Kuri Bajaj ini lagi ngumpul di tim suksesnya Pramono nih, sahabat. Pramono Bandul, supir-supir Bajaj dipanggil oleh tim suksesnya Pramono Bandul. Namanya Ibu Ina ya. Namanya Ibu Ina nih, sahabat nih, saya perlihatkan. Salam sejahtera buat warga yang memeluk segera kita agama selain muslim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Emang kelihatan. Yang pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Bunda Ina selaku tuan rumah, juga komunitas Jaksel Menyala yang mendukung Mas Pram dan Bandul untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saya juga ucapkan terima kasih untuk ibu dari Kelurahan Pulo ya, dari Kelurahan Pulo NTW di sekitar sini lah ya, dan juga ada dari Gandaria ya Pak ya, dari Gandaria Utara yang hadir juga ke acara ini. Bapak-bapak dari komunitas apa Pak Maksud? Bajaj, paguyuban Bajaj. Paguyuban Bajaj ya? Paguyuban Bajaj. Nah, ibu acara ini temanya itu Kongko Ngobrol Bareng Warga. Jadi dalam acara Kongko Bareng Warga ini saya mau menjelaskan program Mas Pram dan Bandul. Tapi yang terlebih penting bukan itu. Yang terlebih penting dalam acara ini ialah saya kepingin mendengarkan aspirasi dari ibu-ibu ini semua, masukan dari ibu-ibu semua, dari bapak-bapak semua yang ada di sini. Kasih masukan ke saya, nanti saya notulensi, saya catat, dan catatan itu akan sampai ke mejanya Mas Pram dan Bandul. Seperti itu. Ada yang dari PKK ibu-ibu? Banyak PKK ya. PKK? Posyandu? Posyandu Posyandu Jumantik? Ada. Nanti berat aja dalam mengurus kesehatan. Apakah nanti di kartunya atau proses pengurusannya atau seperti apa? Ini perlu ditingkatkan. Jakarta sekarang sudah di mana-mana sudah bagus ya. Dalam artian udah nggak ada lagi itu metropini yang ugal-ugalan, udah nggak ada lagi angkot yang ngetem di sana sini seperti itu. Nah itu sudah bagus, infrastruktur sudah bagus, kita sudah punya MRT, MRT segala macam kan. Tapi kalau pelayanan publiknya nggak bagus, ini silakan kurang. Mulai dari tadi ya? Iya masyarakat baru, nggak mungkin baru ibu-ibu tiap hari naik MRT. Setiap hari ini kayaknya nggak mungkin ya. Ibu-ibu kan lebih pada ngurus kesehatan, bagaimana di dapur bisa lebih baik seperti itu. Bangga ibu-ibu, bangga bu. Gitu ya, terus kegiatan posyandu dan yang lain-lain akan lebih diperhatikan. Di sini bahasanya akan lebih diperhatikan. Ibu-ibu mau diperhatikannya seperti apa? Kasih masukan ke saya. Gitu. Di sini ada kalimat lebih diperhatikan. Kasih masukan ke saya, kasih masukan saya. Nah ini nanti akan saya sampaikan seperti itu.
apa peningkatan-peningkatan di Posyandu, di PKK atau di Bumatik yang harus saya sampaikan? Apa masukan dari Ibu Bapak yang ada di sini untuk program Mas Bangdul sama Mas Pram ke depannya seperti itu? Terus pemasangan CCTV di seluruh RT dan RW untuk tingkat keamanan, jadi supaya tidak ada lagi yang namanya pencurian, ya kita nggak bisa menghalangi atau memutus hal itu, tapi paling tidak kita hanya bisa mengurangi. Mudah-mudahan dengan pemasangan CCTV di seluruh RT RW ini akan mencegah tindakan-tindakan kriminal. Banyak angkutan umum itu undang-undangnya dari dulu plat kuning, Pak, bukan plat hitam. Betul. Kalau yang namanya plat hitam itu motor pribadi, Pak, atau mobil pribadi, Pak. Nah, sementara ini pemerintah itu mengabaikan angkutan umum, Pak. Sedangkan yang namanya angkutan umum pajaknya dari dulu, Pak. Dari KIR, dari izin usaha, operasi. Dari STNK operasi. Itu banyak banget, Pak, baca, Pak. Sedangkan yang namanya angkutan online sekarang hanya plat hitam, cuma STNK doang, Pak. Itu. Jadi kan pemerintah itu kurang adil. Ya, tadi udah sampaikan aspirasi paguyuban bajai sama petua Pak Mas Guli, yang dimana ada 3 poin yang disampaikan. Yang pertama, poin pertama tentang permajaan, jangan sampai menyusahkan para drivernya, para supir-supirnya, karena permajaan itu terlalu singkat waktunya. Kalau bisa lebih panjang jenjangnya, dari 10 tahun bisa nyampe 20 tahun. Poin kedua, angkutan umum, kalau jelas, kalau bajaj angkutan umum itu plat kuning. Kebanyakan Jakarta angkutan umum itu ya plat kuning itu yang bajaj, taksi, angkot, tapi ada satu angkutan umum tapi plat hitam, Gojek. Pemerintah supaya agar bisa memperkuningkan platnya ojeknya. Yang poin ketiga, mudah-mudahan bajaj seperti Jack Linko, di mana penumpangnya gratis dan supirnya dapat kerjaan dan dapat gaji gitu. Supir-supir Jack Linko yang sudah dijanjikan pemerintah sebelum-sebelumnya. Nih sahabat, teman-teman Mas Kuri ataupun supir bajaj yang lagi duduk di sini ya, dipanggil sama tim suksesnya. Saya tidak bisa mencari atau enggak ya, tugas saya kan hanya Pramono Bandung. Nih sahabat NGOP nih. Jangan naik terus. Tapi Bu, dengan nilai pada duduk santai. Dan di dalam ada ibu-ibu nih sahabat. Tuh, ibu-ibu. Dan para supir bajaj ini di sini menyampaikan aspirasinya pada tim sukses Pamono Bandul. Dan itu yang di pintu itu Ibu Ina sebagai tim suksesnya Pamono Bandul. Tuh sahabat. Di Jalan Benda nih sahabat, di Jalan Benda ini para supir-supir bajaj ya sahabat ya. Dan para warga di sini menyampaikan aspirasinya
nanti akan disampaikan ke pusat sahabat. Kalau yang belum ada silakan, kalau yang udah ada bisa tetangganya kanan kiri mungkin yang belum punya ya. Seperti itu. Jadi NIB itu buktinya apa? NIB itu nomor 20. Ketika ibu-ibu nanti Mas Pram Bang Dul menang. Jakarta Bernyalah. Menang. Terima kasih. Tadi Mas Kuri Bajaj sudah menyampaikan aspirasi paguyuban bajaj sahabat. Jadi pengennya para supir bajaj itu angkutan plat hitam yang ada di Jakarta di plat kuning sahabat, biar adil. Yang namanya angkutan umum itu harus di plat kuning sahabat. Terus pemerintah lebih peduli sama supir-supir bajaj sahabat. Nih sahabat, para sahabat Mas Kuri Bajaj pada ngumpul ya di tim suksesnya Pramono Rano Karno Bandul. Tuh sahabat. Oke, perjumpaan Mas Kuri Bajaj cukup sampai di sini aja. Lain kali Mas Kuri Bajaj akan bikin konten-konten selanjutnya. Buat sahabat Mas Kuri Bajaj dimanapun berada, pantengin terus channelnya Mas Kuri Bajaj dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bila itu topik ulidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.